terbang pada dua kereta api tersebut dalam keadaan selamat dan sudah dievakuasi. Ada sekitar 24 orang penumpang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara dapat kami sampaikan juga bahwa update saat ini ada 3 orang petugas yang meninggal dunia dampak dari kecelakaan tersebut, yaitu masinis dan asisten masinis di kereta api komuter lain Bandung Raya dan satu orang lagi petugas kita, seorang pramugara atau prama di kereta api Turangga.